Halo guys, selamat datang lagi di vlog aku. Kali ini aku bakalan ngasih tips gimana solusi agar ikan mas koki tidak mati ketika terjadi padam listrik. Pasti kalau padam listrik kita khawatir banget sama kondisi ikan, karena ikan hias mas koki tidak bisa bernapas tanpa oksigen akuarium. Akibatnya ikan mas koki bisa mati. Untuk itu, di sini aku sudah menemukan cara supaya ikan mas koki tidak mati saat listrik padam. Oke, kita lanjut lagi ya Besti. Jadi solusinya itu adalah, tada, ini dia. Yang pertama, kalian harus punya power bank. Power banknya itu harus yang sudah terisi ya guys. Jadi ketika padam listrik, power bank ini sangat-sangat-sangat dibutuhkan dan diperlukan. Ini dia, ini power banknya udah kita isi ya guys. Kita ini dia, selanjutnya yaitu oksigen yang pakai USB. Jadi ini adalah oksigen akuarium yang bisa kalian gunakan ketika listrik padam. Jadi kalian gak perlu lagi nih khawatir kalau misalnya padam listrik, oksigen ikan kalian masih ada gitu jadinya guys, karena pakai oksigen yang pakai power bank ini guys. Jadi pertama-tama kita masukkan oksigen tadi ke dalam akuarium. Ini yang bisa pakai power bank ya guys. Jadi ketika padam listrik kalian bisa gunakan dia. Oke? Jadi ini dia power banknya. Ini langsung dicolokin aja guys ke power banknya. Dan dia pun otomatis menyala seperti ini. Kayak ginilah guys kondisinya ketika misalnya kita menggunakan oksigen yang pakai power bank tadi ketika padam listrik. Ini adalah solusinya supaya ikan tidak mati. Seperti itu guys. Lihat guys, oksigennya deras kan, jadi aman buat ikan kita. Jadi kita nggak perlu lagi khawatir nih kalau misalnya terjadi padam listrik, karena kita sudah menemukan solusinya. Apa itu? Yaitu adalah oksigen power bank. Gini dia guys. Untuk mematikannya sendiri itu tinggal kita cabut aja ya guys dari power banknya. Ini dia power banknya udah kita cabut. Lihat kan, otomatis oksigennya langsung mati. Oke, sekarang kita selesaikan. Maksudnya kita tarik aja. Sekian aja seperti itu ya guys. Jadi kalau misalnya kalian khawatir nih, misalnya ikan kalian mati kalau misalnya listriknya padam, itulah solusinya tadi. Oksigen yang pakai power bank itu bisa kalian beli di All Shop ya guys, karena itu banyak banget dan itu barangnya penting dan harganya juga terjangkau guys. Jadi kalian gak perlu khawatir. Oke guys, semoga video ini membantu kalian ya. Bye bye, selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Bye bye.